Halo semuanya, balik lagi kalian di channel Mojila. Oke, kali ini yang kalian request mainin Stumble Guy di konten. Oke, aku kabulin. Ini game fenomenal kali loh. Sampai-sampai kefenomenalan ini mengalahkan game-game lain. Jadi di Play Store dia paling pertama dia sekarang. Kenapa bisa kayak gitu? Karena memang gameplaynya menarik gitu kawan-kawan. Dan gratis pastinya. Di satu sisi lain, Stumble Guy juga tersedia di Android, di iOS, sama di PC juga. Makanya sekarang Fall Guy jadi ikut-ikutan gratis. Di sisi lain juga karakter-karakternya lucu-lucu. Ada bocil, Cap Juna, harimau. Ini singa ini. Alasan kalian nih buat adik-adik ini yang mau nyobain Stumble Guy. Ini. Gacanya gratis. Nggak usah bayar, tiap hari dapat gacha gratis. Let's go. Dapat game. Oke, lagi. Nah, ini kayaknya beruntung. Ini nih, bau-bau. Pelit kali game-nya. Oke, nggak apa-apa. Kita coba lagi. Ya, mana tahu ini dapat untuk ketiga kalinya. Aku akan tunjukkan ke klan semua sebetapa jagonya aku mainin game ini. Ya. Lihat. Dari banyaknya orang ini kita enggak tenang. Itu kupur dulu musuhnya. Luncur. Yip. Sup. Lihat. Lihat klan kira aku tuh tolol. Siapa bilang game ini tuh susah? Nggak ada. Kalian cuman di sini buat loncat. Wup. Nah, loncat sambil kayang. Oke. Walaupun kita paling belakang, aku akan berusaha untuk ke depan. Wup. Nah, bisa gitu. Bisa. Harusnya udah bisa itu. Bisa. Oke, sedikit lagi. Kita pasti bisa. Sedikit lagi, boy. Asli itu cuman karena kalah posisi start doang. Oke, lihat, aku udah paling pertama. Udah banyak yang mau ngebalap. Ada bocil di depan. Ep. Pro player Stumble Guy kalian lawan. Begini cara melewatinya. Hop, goblok, mampus. Beginilah caranya menjadi pro player Stumble Guy. Perhatikan baik-baik. Lihat ya. Aku shortcut dari sini. Nice. Jangan ada orang yang nyebut game itu susah, jangan. Kali main langsung jago main ini, kawan-kawan. Ini jalan kemana nih? Kok banyak palu gini? Ini dia. Kehebatan luar biasa dari kolor hijau. Kita jangan sampai kalah ini. Monyet. Yang tadi boleh gagal. Lihat. Kalian lihat bisa gini nggak kalian? Hampir jatuh. Nice. Kita harus dari sini. Okay. Nice, easy. Ya, easy. Heran aku kadang-kadang kalau orang bilang tuh game ini susah gitu. Susah dari mana ya? Tinggal lompat doang gitu. Map Space Race. Oke, ini udah yang terakhir ya. Oke. Alright. Aduh. Oh, nice. Ha. Ngasal doang bisa naik ke atas. Oke, hati-hati. Ya. Pelan-pelan tapi pasti. Buset, ada yang ngikutin dari belakang. Push. Udah terlahir hoki. Nah. Oh, kita maju ke babak final. Mantap. Nah, ini dia yang ditunggu-tunggu sama pemirsa-pemirsa, penonton-penonton YouTube ini ya. Aku akan tunjukkan skillku di final. Hop. Woo! Memang jago. Aku nggak akan ngecewain kalian ya. Tenang aja ya.
boleh dia jatuh. Itu tuh contoh-contoh anak-anak tolol. Oke, kita lewat bawah. Nice. Dasar game-nya. Di sisi lain juga orang-orang kayak kenapa pada toksik gitu mainin ini. Harusnya kan ini udah tahu game buat anak-anak, buat game senang-senangan. Kenapa pada toksik gitu? Wah, kampret panda bangsat. Pindah-pindah goblok semua, anjing semua ya. Awas, we pindah. Tolol. Hah, makan anjing. Kenapa jatuh? Yang paling aku malas dari game ini tuh apa? Ini. Nunggu mapnya dipilih. Enggak bisa milih apa gitu. Map yang mau pingin dipilih aja gitu. Ngapain harus random? Pusing ngelihatnya. Easy lagi, boy. Enggak akan ada habisnya nih kalau map ini lagi. Aduh, setan. Ah! Kayak emang rada-rada ada kesalahan teknis dikit ya di sini. Aku salah lihat tutorialnya tadi nih. Makanya gagal shortcut. Kita harus mencoba lagi ya. Walaupun kita gagal, kita harus mencoba lagi gitu. Biar kita buktiin kalau game ini tuh sebenarnya easy, kawan-kawan ya. Untuk orang-orang yang tidak pernah menyerah. Oke, kita peringkat pertama untuk pertama kalinya. Easy, boy. Setelah aku menonton 100 kali 10 shortcut terbaik di Stumble Guy, aku yakin di map ini akan menang. Alright. Yuk, bisa yuk. Whoop. Yee. Hop. Oke. Shortcut untuk pertama kalinya. Alright. Bisa. Tutorial shortcut. Sedikit lagi. Tai, udah tipis sekali, Cok. Mamaku pernah bilang, Gon-gon, kalau kita tuh nggak boleh menyerah. Ya, makanya itu dia, kita harus main lagi. Jadi, kapan kita harus berhenti? Pas mama datang suruh makan. Jadi, dikarenakan aku nggak mau dibilangin noob di kolom komentar, jadi ya jelas aku masih usaha untuk menangin ini game. Kalau masih ada yang bilang tolol, pernah makan kerikil aspal nggak? Yuhu. Oke, kita harus hati-hati. Heh! Ada yang main jorok-jorokan. Kita juga dong. Kita jorokin sekali ya. Gak apa-apa. Siapa yang duluan? Eh, ada yang mau jorokin. Oke. Nah! Oke, mau jorokin dia dulu ya. Ternyata dia bisa ngejorokin balik. Oke, yang penting kita lolos. Enggak, ternyata enggak lolos kita. Kurang ajar. Game ini tuh ada main bolanya juga lagi ya. Keren loh. Oke. Aku punya cita-cita ingin jadi kiper ya. Oke, jadi aku nungguin aja di sini. Oke, bola dari kanan, bola dari kiri. Hop! Kiper. Hop! Jangan sampai lolos. Oke. Hop. Ah! No. Oke. Wah. Teman kita dodol. Oke, aman. Oke, nice. Nice. Terus. Iya. Oke, nice. Nah, gol lagi. Oke, udah 3-1. Jadi ini aku di depan ini ada pengawal ya. Jadi kiper aku tuh ada pengawalnya, bukan ada back, tapi pengawal. Babak terakhir, ini kita harus hati-hati nih. Ini harus hati-hati. Aku akan menangin babak ini. Di sini maju. Nomor 1 disusul sama Pak Petani. Pak Petani ngikutin dari belakang. Anjir. Ya, malah pleset. Bentar. Oke, aman. Yap. Oke, sabar. Oke, lambat. Yap. Let's go. Oke, kita paling depan udah. Ya, kita harus hati-hati. Oke, nice. Ya, sepertinya kita akan menang untuk kesekian kalinya. Oke, harap sabar dulu. Ah, yeah!
Kan ku udah bilang, game easy ini.